Isuzu Mux Community Indonesia berikan trauma healing bagi anak-anak korban tsunami Selat Sunda. Salah satunya di SDN 2 Taman Jaya. Langkah ini diberikan untuk menghilangkan ketakutan atau trauma akibat bencana yang melanda Banten dan Lampung pada Sabtu 22 Desember 2018 lalu. IMCI Peduli yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Umum I. Abdullah langsung ke Pandeglang bersama rombongan untuk memberikan bantuan trauma healing kepada penyintas di SDN Taman Jaya 2. Semuanya! Nama kakak Zen, kakak dari komunitas Patungan. Ini sebenarnya acara dadakan lah, karena ini spontanitas, karena kan ada tsunami untuk di daerah Banten dan sekitarnya, dan kami secara kalau memang ada bencana alam atau gempa bumi, kan memang secara spontanitas mengadakan urunan ya kalau dibilang ya, atau apa namanya? Jadi komunitas kami itu Isuzu MUX Indonesia itu, Isuzu Community Indonesia. Indonesia itu kita adakan komunitas itu niat dari awalnya itu untuk baksos. Seperti tahun lalu kita ke Lombok, kejadian-kejadian gempa dan itu kita kumpulin teman-teman, terus rekan-rekan yang mau menyumbang, kita sumbang. Nah, salah satunya seperti ini, kita adakan bakti sosial di Banten ini. Kami kebetulan ada juga, kami sudah mendirikan musola ya, namanya Musola Sapar, itu di daerah Mancak. Nah, kami itu kalau acara itu kami dalam untuk tahun ini memang belum ada jadwal, tapi di tahun kemarin itu bisa 5 kali acara ya. Di acara Mancak Musola itu pun kami acaranya sumbangan anak yatim, sekalian maulid Nabi.